untuk game hari ni saya terkejut lah dengan performance PDRM. Sebab sebelum kita orang masuk ke tournament ni, kita orang ada buat friendly match dengan PDRM. So kita orang dapat tewaskan PDRM 5-0. So hari ni PDRM bagi fight yang bagus lah untuk kita kan, untuk kita bawa game hari ni terus ke semifinal ni. Ya, kita orang satu team pressure lah kan, dengan tekanan yang PDRM bagi tadi. Tapi kita orang still dapat manage untuk cari pas-pas yang baik dan dapat keluar daripada situasi tu. Kedua-duanya, saya untuk game Negeri Sembilan pun kita dapat tekanan yang hebat lah nanti kan daripada team Negeri Sembilan. Sebab diorang ada pengalaman kan, player yang pengalaman, Marhan Jalil. So macam hari ni saya rasa pun lagi orang cakap quarter final ni kita tak boleh pandang rendah dekat team mana-mana kan. Saya rasa dengan Razi Rahim, Nabi Fikri bagi tekanan yang kuat lah untuk KL hari ni. Sebelum ni saya tak pernah lagi jumpa dengan Perak. So saya, kita tengok dari atas kertas memang Perak satu pasukan yang favourite orang cakap kan. Dan Perak memang satu pasukan yang favourite sebab dia ramai national player. So saya harap tim KL dapat bagi saingan yang baik lah untuk semi final nanti.